Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOODYAN ya. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke? Daripada seluruh kepulauan-kepulauan Indonesia, tak kira di mana anda berada, rakan-rakan yang disayangi, yang paling dikasihi, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada Nun Utara sampai ke Selatan, termasuk ke Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura semua. Satu dunia lah senang cerita ya. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan perjalanan seperti biasa. Tak sihat, jangan bertangguh. Jangan lupa jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. So, hari ini kita tak masak. Mak tak masak. Nak dijadikan cerita, balik kerja. Tadi masa parking kereta, kereta buat perangai. Kereta buat perangai. Sebab saya dah panggil kawan pakar. Pakai enjin. Adalah masalah-masalah dalaman. Tapi so far. So, mak balik lewat lah. Kemudian sampai rumah dah balik lewat tu. Pergi kebun nenas kejap. Cari dah mana-mana nenas yang boleh diguna pakai. Seelok. Mak pergi hantar rumah kawan mak. Sebab mak dah jadi. Mak dah janji dekat diorang. So, mak terapu. Today, you know, I'm very tired. Very tired. Sampai orang kata, tenaga sampai dah habis. Tired? Penat. Lebih daripada tired apa? Exhausted ke? Habis nak buat macam mana kan? Mak terpaksa mengharungi. Sebab kesempatan nak masak tu memang ruang tu tak ada mak nak buat. Sebab banyak masalah. Sebab ayah masih terlantar sakit. So, my cousin yang dekat Kota Baru, Kelantan, menjalani pembedahan tulang belakang, masukkan skru, 18 skru di tulang belakang. Nanti mak sharekan gambarnya. So, adik mak, adik kandung mak yang berada sekarang ICU. Dah keluar ICU. Dia berada di Kelang Medical Center. Kelang Medical Center. Menjalani pembedahan ya. Pembedahan buat kali yang ketiga. Dia mengalami sama ada mak tak mahir sakit puan ya. Dia fibroid ataupun cyst. Dua tu. Nanti mak sharekan gambar dia. Kemudian adik mak nanti akan pergi ke Kuala Lumpur pada hari Sabtu untuk menziarahi beliau. So, memang dugaan Allah sayang kita kan. Allah menduga kita. Dan rakan kerja mak juga mengalami masalah tak boleh berjalan lutut. Berada di Hospital Melaka. Rakan kerja. Beliau baru saja kerja. Tapi dah ditakdirkan beliau mengalami masalah lutut. Dah operate pun di Hospital Melaka. So, di sepanjang bulan ini, perjalanan mak ni tidak stabil. Masuk tak stabil tu mak masukkan dia banyak dugaan. So mak tak cukup tidur, uruskan keluarga yang berada di hospital. Bila keluar bawa balik, mak pergi kerja. So mak berkejar-kejar, terkejar sana, terkejar sini So walaupun orang kata bahawa yang terjadi itu tetap terjadi dan kita harungi. Penat macam mana pun kita buatlah. Sebab ada hikmah di penghujungnya nanti insya-Allah. Sebab kadang-kadang kita fikir balik Allah duga kita tu tandanya Allah sayang. So mak mengharapkan doa daripada rakan-rakan semua followers mak yang ada yang mengikuti mak. Mak tak sebutlah. Takut nanti ada pihak yang kecil hati. Dia tak sebut nama aku. Dia tak sebut nama. Semua rakan-rakan mak yang berada di dalam dunia YouTuber yang kenal mak ni. Doakan kesejahteraan adik keluarga mak. Semua berada dalam keadaan yang akan pulih. Seperti sedekala. Sebab bumi mana yang tak ditimpa hujan. Lautan mana yang tak bergelora. Kan? So, begitulah dalam kehidupan manusia mana yang tak pernah mengalami sakit. Sakit demam, sakit kritikal.
Setiap orang akan melalui fasa-fasa tu. So, sentiasa muhasabah diri dalam menjalani kehidupan. So, lakukan yang terbaik. Sebab tu mak selalu cakap kawan mak, kalau kita bersedekah, insyaAllah Allah akan panjangkan usia kita. Ayuh, mana yang nak kita sedekah, kita beramal, kita lakukanlah dengan seikhlas hati. Itu yang paling terbaik. Kerana bila sedekah ni, insyaAllah, sesuatu yang kita lakukan tu akan menjadi lebih mudah. Dan insyaAllah, kita akan sehat dan Allah akan panjangkan usia kita. Sebab siapa yang tak pernah sayang keluarga kan? Siapa yang tak pernah cinta keluarga kan? Orang kata hujan mas negeri orang, hujan batu negeri sendiri kan? So, faham maksud mak kan? Sebab tu kalau orang kata dalam kehidupan ini, kalau kita merenung bulan nun cantik tinggi di awan, rumput nan hijau di bumi dipijak dilupa jangan. Itu yang paling kita, sebab kita selalu merenung bulan tu cantik, bintang tu cantik, tapi bumi, rumput yang kau pijak tu lenyek sampai kau lupa. Kau faham maksud mak kan? So mak tak perlulah panjang-panjang konten mak. Cuma mak cakap mak tak masak tu ada beberapa faktor. Faktor kerana kesibukan urusan seharian, urusan kerja yang hakiki kita selesaikan. Dunia YouTube ni, konten ni bila-bila kita boleh buat. Mak taklah fokus pada 100% kepada konten ni. Ada masa insyaAllah, tapi keluarga tu kita kena dulukan. Jangan kita kejar. Kita tak nak orang kata yang dikendung berceceran, yang dikejar tidak akan dapat. Berat lagi bahu memikul. Berat lagi mata memandang. Berat lagi bahu yang memikul. Kita tengoklah. Kawan mak datang, dia mengajar. Dia nak lawan peribahasa dengan mak. Dia nak lawan peribahasa. Dia ajar pula mak peribahasa. Mak dah cakap, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Berat ngantuk, kata dia. Ya. Dia pun ada. Kebetulan malam ni kawan mak datang. So, mak jamulah dia ubi. Mak jamu dia teo. Mak jamu dia durian. Apa yang ada tu, kita bagi. Sebab tetamu datang ni, orang kata bila dia menjadahi kita, sebab dia datang tanya, kata mak okey ke? Tadi mak telefon dia. So dia datang malam ni, alhamdulillah dia ambil berat. Ini orang yang kita perlu hormati, orang yang perlu kita sayangi kerana dia mengambil berat tentang kita ni. Dia balik berat tentang kita. So alhamdulillah, sampai di sini dah konten mak. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah dengan konten yang lebih memberi impak yang terbaik. So, sambil-sambil tu, mak akan tunjuklah kursi yang baru beli. Kejap. Aktiviti sambil-sambil tu makan durian. Makan durian. Mak tak makan durian. Ada beberapa biji tadi dah. Dah dibagi-bagikan durian, ya. Makan. Siapa datang, makan. Ni duduk-duduk makan ubi. Ubi rebus. Tu ubi rebus. Singkong. Ada orang panggil singkong, ada orang panggil baru ubi. Betul, hari ini aku makan durian banyak. Ada orang panggil budin. Ni sambal tempe bosok, ambil kelapa parut, ono gula. Okey. Ki ono gula durian ki, nang ciru ki ono gula durian, ya. Okey. Mangan ini wai. Wis war. Inilah mak cakap tadi, aku sudah di pumpnya, masukkan tu panggil apa, compressor kan. Mak pump menggunakan compressor. Ini kursi dia empuk ni, kursi ni boleh beli dekat TikTok. TikTok ke Shopee tadi ni? TikTok ke Shopee? Shopee. Beli kat TikTok, dah sampai tadi di pump lah dengan satu yang lain. Okey, sini ke. Tunjuk sini ke. Sini. Ini habis semua foto sini ke. Ni lagi satu tempat alas kaki dia. Saya tahu. Jam tak sini jam?
Ya. Bapak-bapak tumpah. Terbaik. Ambil. Air tu nak tumpah tadi amat menjerit dia. Ni letak kaki sini. Ni letak kaki. Ni kursi dia. Okeylah, sampai di sini saja. Jumpa anda di Bujak Kedayan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, hiasi peribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. InsyaAllah doa-doa selalu, bahagia akan mengiringi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.